Gak mau saya buat video. Iya, iya. Begitu gak mau saya. Kamu hancur nama saya, kamu tahu? Kamu jangan masak, nanti kamu ngomong gitu. Itu susah atau gak susah? Emosi lagi kamu, kenapa susah? Masukkan saya tanggal, ha? Saya emosi, kamu gak bisa kita bawa di sini kamu. Tunggu saya. Tengok ini. Kamu istri hancur, kamu tahu? Masa gak bisa? Kutuk gak bisa buat. Kutuk kepala kau mau dikutuk orang. Janji? Ya janji. Ngomong saya janji. Saya berjanji. Apa itu berjanji? Janji aja. Saya. Bentar, ini kita lagi ganti posisi. Kau jadi aku jadi kau. Ribet kali kau dibayar. Cekonek kau, pandai kerja kau. Cuman apa kau, cuman kayak gini-gini, ulur-ulur sana. Cuci-cuci, masak-masak di bentar. Itu hanya ngomong untuk saya setiap hari di rumah aja. Saya buat, gak ada buat di rumah. Dia pikir saya holiday di rumah. Suami. Wah, istri, kamu kenapa? Kerja kau cuma makan. Kamu gak masak kan? Mari makanan. Makanan mana, woi? Gak ada kan? Kamu tahu ya, sebetulnya perempuanku ini, ya, istriku ini, sebelum lampir ini gak kerja di rumah. Cuma dulu, ya kan? Makan sana, makan sini, katanya urus anak capek, nyuci capek, masak capek. Capek apa kau capek? Tengok nih, anak tadi ku pegang enggak ada nangis. Kau bilang anak kalau kau yang pegang nangis terus dari pagi sampai malam. Tengok ini, jadi bukti kan? Tengok ini, enggak ada susahnya biar kau tahu. Sama kau ngomel terus dia nangis terus. Sama aku tenang dia. Haha, cepatan, ada lagi satu lagi banyak di sana. Makanan mana, woy? Makanan, di mana? Kenapa gak masak? Kok kenapa ketawa-ketawa? Mami! Hah? Sini kau Jasmine! Pakai pampers dulu untuk anak, kenapa enggak pakai pampers? Ini justru aku tolong kau buka dulu pintu, kau jalan ke sini. Tolong kau buka dulu pintu. Kamu gimana kamu buat aku? Bentar dulu aku mau. Habis aja bentar, istri kamu. Aku buka dulu itu pintu, aku mau masuk anak. Supaya kan kata kok kalau ngurus anak nangis terus kan? Langsung. Saya mau jalan kamu. Sendalnya terbalik. Kamu gimana? Sendalnya terbalik. Kasih dulu sendal. Kamu duduk di rumah. Aku mau di sini semua. Saya mau jalan di sini, woy. Ada gila-gilanya dia sepuluh lama-lama, ha? Cok, kau buka. Gak bisa. Gimana kamu mau, woy? Lupa itu. Pakai untuk anak. Pakai, woy. Itu. Suami, jadi suami hancur, jadi istri juga hancur itu monyet. Tuh nih, ku ngomong jadi gemuk dia langsung begitu ku ngomong. Tuh kan semangat dia, senyum dia. Kalau aku yang ngomong, ha. Tadi itu saya cuci, tapi sekarang kamu istri kan? Sekarang lagi mau jalan-jalan. Kamu lah, woy.
sambil satu. Saya bagaimana buat satu pinggang, satu cuci. Suami itu. Tengoklah ini kalau memang orang baik ya. Kalau lihat ini, anak pun langsung diam, enggak banyak cengkonek. Coba kalau lihat si Mak Lampir, ha? Suami itu apa? Video enggak begitu buat. Konten enggak begitu, kamu enggak bisa itu. Kau masak enggak ada. Ya. Itu video enggak begitu, suami. Kau urus anak, kata kau urus anak susah. Suami ya. Kau tahu ya. Anak suami. Nangis terus kau bilang kalau digendong. Suami. Ya, harus dikasih ASI atau apa baru anak enggak nangis. Kau lihat ini fakta kan? Ini video ini fakta kan? Lihat ini. Anak gini nempel sama aku kan? Enggak ada. Semuanya itu tergantung kan kalau memang penuh kasih sayang ya kan? Anak jatuh cinta sama bapaknya juga kan? Please lah. Tengok, komplain dia. Dia minta dibikin video nangis. Kau mau nangis dia. Gara-gara bikin konten. Kau mau nangis, ha? Kimi. Apa yang kau mau nangis? Jadi mau nangis betulan dia. Gara-gara bikin konten. Anak enggak nangis, mama yang mau nangis. Kimi, kenapa nak? Ih, sendalnya. Kimi, baik nangis, ha? Tengok itu, nangis betulan dia. Wait, I don't know why this is dumb, you know? Tengok. I don't know. This is because of laughing, not because of that. Tengok. Gak mau saya buat video. Iya, iya. Tunggu dulu. Kan begini, kau tidur. Kau mau anaknya nangis. Anak enggak nangis sama aku. Ngapain kau yang nangis? Video, enggak begitu suami. Konten mau begitu enggak mau saya. Oh, dia mau kontennya. Ya kan anaknya nangis. Tapi si Hani, si Jasmine sayang kali sama bapaknya. Saya enggak mau kamu bagus di konten, boy. Oh, dia enggak mau aku bagus di konten. Memang Mak Lampir kali, Bah. Kamu. Nangis kau kayak gitu, ha? Nangis, mulut ya kan nyerocos kan makan terus ya kan, nggak berhenti kan, oh makan dia terus, wah berhenti, mau tambah gajah dia ya kan, mau dibesarkan terus badannya. Suami jujur lah, gak mau saya, di sini lah. Kok bilang anak nangis, iya kan? Guys tuh. Terbukti, tengok ni anakku, kini baiknya ketemu bapak. Gak begitu konsep. Ini konsepnya kayak mana? Konsep kamu, lihat, promis aku pegang. Tidak ada. Kayak mana? Konsep kayak mana? Kau tukar dulu sendalnya. Gak bisa. Tengoklah, aku gara-gara si Mak Lampir aku pakai sendal kayak gini. Nah, tak nih, kayak gini sendalku jadinya. Gara-gara si Mak Lampir. Konsep begitu. Saya suami gak bagus, hancur. Kamu kau yang hancur. Sebentar. Tahu, ya. Kamu istri. Saya duduk. Gomong. Oh istri, masak mana? Itu mana? Kamu di sini di sana gak bisa handle anak. Kamu kenapa bisa? Ya, ini bicara tentang kasih sayang dan cinta, kan? Next time. Anak itu tahu siapa yang sayang. Sebentar. Anak itu sama dia yang nangis-nangis itu berarti gak sayang. Sebentar, lain kali saya gak mau buat video lagi sama kamu. Gak apa-apa, yang penting kamu hancur nama saya, kamu tahu? Yang penting netizen tahu ya, kalian semua yang nonton video kita kalian tahu ya. Gak bisa ngomong lagi. Udah hancur nama saya, kamu buat. Ya, orang kan dia bilang kan, dia anak itu susah ngurusnya ya. Susah itu. Nyuci masak susah ya. Apa? Bersihkan rumah kamu, susah. Kamu gak masak, apa? Woy, monyet. Kamu masak atau gak masak? Apa, kamu ya? Gak masak, nanti kamu ngomong gitu. Itu susah atau gak susah? Kau kenapa? Saya emosi lagi, kamu kenapa susah? Kasihkan cetan kau, ha? Saya emosi.
kamu gak bisa kita mah, oi kita mah gak boleh, oi. Jangan kau dengarkan mama lari otaknya ya, jangan kau dengarkan mama ya. Masukin anak di sana, saya mau hantup kamu. Kalau kamu pinggang, saya gak bisa buat problem untuk kamu. Pada RT dia, hah? Mau dihantamnya aku. Masukin di sana. Ya Allah. Kameramen, tolong, kamerawoman. Jadi tidak bisa anak sama kau nangis. Saya mau berantem sama kamu. Kamu berantem? Gak bisa kalau anak di sini. Masukin. Itu my anak, woy. Di sini kamu, tunggu saya. Mau buat berantem. Cuci lantai. Cepat. Konsep begitu hari ini. Gak konsep kamu bagus. Itu je mimpi kamu bagus. Di hidup gak bisa bagus. Yang penting kalian tahu kan, yang penting kalian lihat semua kan, aku bidun, dia yang gak bidun ya kan, dia yang kerjanya di bidun ya, aku sih tepat, aku kok bisa. Ah, bisa, udah lain konsep. Kamu istri kan? Itu gua dikutek, pernah kayak saya, cepat. Di sini duduk. Kamu istri kan? Belanjat, bagaimana pakai kuntek? Kok kau pula yang lompat-lompat? Mengerti aku. Nanti di sini saya. Itu rahasianya ya, agar kamu gak mau itu suami jalan sama perempuan lain dan datang di rumah dia buat kuntek untuk dia. Dia malu-malu buka sepatu, nanti gak bisa datang di rumah. Ngapain lain perempuan datang ke rumah perempuan lain itu, buka baju bukan untuk, buka untuk bukan cuci, buka sepatu untuk cuci aceton saya gak ada. Kamu gengger sih apa itu, woi? Aku tidak tahu lah mau apa. Apa? Ini mau kutunjukkan, kubuktikan jadi perempuan itu gampang. Jadi ya? Perempuan itu susah banyakin, Liko. Gak ada. Ini cuma banyak cengkone aja. Tengok ini. Gak bisa kan, Liko, jadi kamu buat. Utut gada. Liko. Tengok ini. Terbukti kan, jadi perempuan itu gampang. Satu lagi, buat. Udahlah, satu aja cukup. Satu lagi. Gak mau aku. Kok kau pula banyak aturan. Apa? Konsep begitu, suami. Satu lagi. Kau suruh, iya. Apa lagi? Dia mau juga. Oh, kau mau juga sini, buatkan. Aku mau kukasih tunjuk, ngurus anak aku bisa, ya. Suruh pakai kutek aku bisa. Gak masak jujur. Bisa, nyuci bisa. Mana ada masak, kamu belum masak, woi. Kau masak. Tiap hari aku yang masak. Apa kamu masak? Kamu masak perempuan? Masak dia. Kamu lagi. Gak tahu saya udah apa mau gak bagus ngomong untuk kamu. Itu, Yuko, nangis. Satu lagi nangis. Kau suruh aku kutekin kan? Kau yang kau suruh kan? Enggak, saya gak ngomong begitu. Mana ada ngomong begitu? Gajain anak, woi. Gajain anak, nangis dia, woi. Kamu istri hancur, kamu tahu? Kamu... Tadi udah mau nangis, dia gak terima dia. Aku jadi bagus, kan? Kamu istri hancur, kamu tahu? Masa gak bisa? Kutuk gak bisa buat. Kutuk kepala kau mau dikutuk orang, ha? Enaknya peter kutukin ya. Kutuk aja. Kutuk pulang. Kutuk itu orang dikutuk. Dikutuk kok jadi kodok dia, ngerti? Kamu kodok, kamu tahu? Kau janganlah goyang-goyang. Kau jangan bagus kan, jangan nangis sama. Kalian lihat tuh kan, kalau si Mak Lampir yang bawa anak kan nangis kan? Mana bisa dia urus anak? Itu Liko dia gak nangis. Tolong nangis, tolong. Gak boleh nangis. Jangan boleh. Ini hasilnya. Kau tunjukkan Jasmine ke kamera dulu. Tunjukkan Jasmine. Gini. Nah, tunjukkan ke kamera. Itu bapakmu yang buat ya. Senang kali dia. Tengok ini. Gini Jasmine, gini. Sekarang masak, woi. Cuci baju saya, woi.
kakiku pun sebelah tengok ini jadi kayak gini nih kan. Enggak apa-apa tengok ini ya. Bagaimana mau cuci gada? Kau lihat kan gayaku ini dulu. Tengok ini. Tengok ini gayaku. Nah, tengok ini mantap kan? Mantap kan? Ah, kayak gini loh ya kan. Suami, bisa untuk saya satu janji? Apa lagi? Janji. Janji. Ya janji. Ngomong saya janji. Saya berjanji. Apa itu berjanji? Janji aja. Saya janji. Ini dia yang bodoh, dia yang nyalain orang. Ya, saya janji malam ini. Saya janji untuk kamu, my istri. Saya janji untuk kau, my istri. My istri cantik paling. My istri cantik paling. Gila. Saya setiap hari. Mau? Itu, pakai kutek. Udah janji kan? Nah, aku belum disebutin kuteknya kan? Udah lah. Ya sudah lah ya. Tengok nih ya. Jadi ternyata laki-laki itu bisa juga ya mengambil pekerjaan wanita. Bukan cuma perempuan aja bisa ngurusin anak ya. Jangan Jasmine ya. Oke lah, I love you lah. Aku bukir dia dulu. Kira, saya mau kirim mata-mata untuk itu monyet. Oh,